Berdiri, menggebu berteriak, bersikuku mencintai lautan. Tanpaku selam sedalam-dalamnya, entah apa yang akan kutemukan. Kini ku sadar ku tak akan bersikuku mencintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Sang Gladiator di program Motivator Cinta with Kojik Plankton pastinya. Nah, program Motivator Cinta ini alhamdulillah ya, ini program yang sangat mendapat perhatian dunia. PBB pun sampai menangguhkan rapatnya ya untuk menyaksikan program ini ya, karena banyak ada sumber-sumber yang terbaik yang bisa didapatkan ya. Terus UNESCO juga masih juga membuang waktunya lah untuk menonton program ini, karena banyak hal-hal yang baik yang bisa kita lakukan. Dan kali ini klien saya ataupun yang akan dicurahkan tentang hatinya ya, ini beda banget karena didapatkan dari Kabupaten Cianjur ya. Ini luar biasa perjalanannya, juga menggunakan daratan mungkin sekitar 6 jam ya, 6 jam lebih ya, sampai di Jakarta. Jadi bintang tamu saya ini luar biasa banget ya. Langsung saja, ini ada Lula Maura. Lula tuh kayak Marion ya. Waduh. Serius lu? Masa sih? Iya. Kayak raut-rautnya mirip banget gitu. Cuma kan kalau Marion Jola kan agak sintal gitu ya. Ya, cuma kamu agak kayak menggambarkan next generation-nya gitu ya. Kan kita ini pertemuan ke berikutnya dong kalau sama kita kan. Dulu kan kita pernah di quiz 100 family kan. Ke family 100 ya, gitu aja ya. Sebenarnya repot banget ya. Tapi first time aku ketemu Lula tuh sumpah, itu ada first impression-nya juga sih gitu loh. Kayak maaf ya, bukannya aku membandingkan ya. Kayak ingat mantan aku dulu pertama kali datang dari kampung ke Jakarta gitu loh. Jadi kayak aura-auranya adalah di situ. Lula, ini serius dari Cianjur sengaja datang untuk syuting Motivator Cinta. Iya dong. Apa sih yang enggak buat Kak Vicky? Masya Allah, luar biasa banget. Ya. Sekarang tapi Lula ini stay-nya kan di Jakarta juga ada juga kan? Enggak, aku stay-nya di Bandung. Tinggal di Cianjur. Rumah di Cianjur. Ngekos di Bandung. Ngekos di Bandung. Iya, bolak-balik. Kuliah di Bandung. Udah jurusan beres, seni musik. Masyaallah. Tentang Ramadan yang kayaknya agak pas ya. Tapi kamu seni musik? Iya. Berarti di Bandung itu kan memang kota seniman juga kan? Karena personil band-band aku tuh semua rata-rata dari Bandung. Iya, gitaris aku, terus drummer, semua dari Bandung. Tapi mantan pacar ada dari Bandung? Banyak. Kalau dari Bandung, kalau nggak salah yang aku udah hitung di katalog aku ya. Terakhir itu dari Padalarang, serius aku, terakhir. Itu belum Bandung dong, menuju lah ya. Ya, dekat kabupaten dekat. Lah, kan KBB dia, Kabupaten sih. Bandung Barat. Terus aku juga pernah punya mantan yang paling jauh tuh di Majalaya. Oke. Okay. Bandung kan? Iya. Ujung Berung. Iya banyak. Oh, jauh gitu. Banget ya. Iya, karena aku suka ngesensus juga kan, ngependuduk ya, maksudnya buat biar bagaimana nih gadis-gadis di area sini gitu. Nah, kamu sendiri bertarung hidup tuh dari Cianjur ke Bandung. Bandung ya, ngerantau. Kamu anak keberapa sih, dari berapa bersaudara? Aku punya kakak 2, punya adik 3, anak tengah. Oh, middle daughter. Yes. Tapi yang pertama siapa? Cewek cowok? Yang pertama cewek. Udah nikah? Udah. Jadi suster? Enggak. Kan biasanya kalau di Cianjur ya pegawai rumah sakit gitu kan. Dia senengnya. Enggak? Enggak. Dia apa? Musik juga enggak? Iya, dia penyanyi juga. Penyanyi? Serius? Iya. Terus yang kedua? Dua cowok. Di luar? Dia basis. Wih, keluarga musisi semuanya. Serius? Serius. Basis ini? Apa ya, band gitu? Iya. Terus yang ketiga baru kamu kan? Iya. Yang keempat adik kamu? Yang keempat cewek. Dia lebih ke content creator aja sih, beauty gitu. Yang kelima? Yang kelima masih kuliah. Di? Bandung di juga? Di Cianjur. Oh, kuliahnya di Cianjur, iya. Berarti 5 saudara. Nah, iya. Papa mama kamu tuh ada keturunan ini gak sih? Musisi juga gak sih? Iya, kebetulan bunda sama papa tuh penyanyi dulunya. Ini bener-bener keluarga penyanyi ya. Apa, penyanyi Sundaan atau lo? Enggak sih, pop. Pop aja? Pop, iya, pop aja. Oh, kalau Lula sendiri karakter yang akan dipilih untuk bermusik apa sebenarnya? Sebenarnya aku lebih suka pop, jazz sih gitu. R&B juga aku masuk gitu. Dangdut? Enggak, aku gak bisa jadi dangdut lagi. Masa? Serius? Tapi kamu terkenal dengan si dangdut?
Kenal Arts. Kenal banget dong. Menurut kamu perform yang keren ya penyanyi dangdut dulu kita lihat. Tiga penyanyi dangdut yang menurut kamu performnya itu keren. Siapa menurut kamu satu? Nomor satu tuh Zaskia Gotik ya. Sudah pasti. Tapi bener episode, dong, bener di setiap dong. Setiap episode ada. Gak, kenapa sih? Emang serius enggak sih? Iya serius dong. Iya sih, waktu aku dulu, ya maksudnya sama-sama sama dia juga, aku tahu sih dia latihannya keras gitu ya. Iya kan. Terus karakter vokalnya tuh ya, kalau menurut aku renyah banget ya, serius deh kayak penyanyi-penyanyi Kolombia gitu. Kalau yang aku lihat, ya kan penyanyi Kolombia kan bagus-bagus ya, gitu. Kayak opera gitu kan. Oke. Okay. Selain Zaskia, menurut kamu siapa lagi kira-kira? Ayu Ting Ting. Ayu, ya. Terus? Terus, ini kali ya, Zaskia Gotik lagi deh. Enggak, serius. Serius. Trio Macan enggak kamu pilih? Enggak deh. Siapa yang Nasar kali ya? Yang aku tahu aja kayaknya. Oh iya, Nasar juga kan jogetnya juga ini ya, lucu gitu, punya perform yang karakter gitu ya. Nah, kalau penyanyi pop sendiri, kamu siapa yang kamu suka? Di Indonesia itu mungkin Danila ya. Oh, Danila tuh yang indie ya? Iya. Iya, seneng aku nontonin dia juga, asik banget. Dia tuh kalau lagi live tuh nyantai gitu ya. Bener. Apa bandnya? Dia Danila. Iya Danila ya, enggak Danila. Nama dianya siapa sih? Danila Riyadi. Danila Riyadi. Iya. Danila nama Benny juga, dia tuh senyantai itu banget tuh kalau ngeband gitu. Dah asik banget sih aku, seneng sih. Banyak juga lagu-lagunya yang bikin galau orang gitu. Iya. Nah kayak, aku tahu nih, kamu suka Nadine Amiza juga kak? Iya, suka. Kan karakter-karakternya kayak gitu. Baby? Laurence. Dengerin aja sih. Hah? Dengerin aja. Dengerin aja. Tapi kalau kamu sendiri, kalau penyanyi luar negeri deh, kamu siapa senengnya? Sabrina Claudio. Oh, Sabrina. Iya. Sabrina, iya. Udah ya. Mana dia ya? Udah jarang kelihatan ya? Iya, ini sih. Sekarang dia kerja di pabrik kalau salah. Oh, itu mah Sabrina tetangga saya yang di Cikarang. Salah ya. Lucu aja ini. Enggak, serius Sabrina Claudio kan? Iya, Sabrina Claudio. Dia kan bukan ada darah Spain ya, setahu aku ya? Aduh, kurang tahu ya. Tapi salah satu lagunya apa sih? Coba kamu nyanyiin bisa gak? Tau. Lagu Sabrina. Coba. Yang ini. Apa? Help me understand your love. Da-d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 a. Gitu-gitu. Aduh, apa energinya? Gak apal ya. Stand by love ya. Gitu. Bukan dong. Udah ganti? Udah ganti. Kemarin gantinya, Kak. Oh, itu ya. Tapi kalau misalkan kamu sendiri, kamu kan juga pasti harus menyiapkan juga single-single terbaik ya. Iya. Kan sekarang kamu di label apa? Wahana. Wahana impian. Apa sih? Bukan. Wahana bermain. Wahana ya musik dong, wahana pasti musik dong. Oh, kangen band di sana ya. Artis-artis besar banyak banget ya di wahana. Betul. Ya. Nah, kamu di wahana udah single keberapa ini? Sama wahana udah single ketiga. Juga single ketiga. Ya, kemarin baru rilis. Yang kemarin ini? Iya, baru. Judulnya apa lagu kamu? Dalam Lautan. Oh, ada ikannya? Banyak banget. Enggak, masa ada lirik? Putri Duyung juga ada. Ada ikan, ada, serius? Ada. Enggak benar. Enggak dong. Enggak, apa sih, kenapa judulnya Sedalam Jadi, Lautan? Jadi lagu itu tuh gitu. Karya siapa? Tulis aku yang nulis, dan dibantu sama teman-teman di sana juga buat bikin musiknya, aransemennya juga gitu. Kenapa aku milih judul Sedalam Lautan? Karena dalam pengalaman hidup aku tuh, kayak kita tuh kayaknya enggak boleh berlebihan terhadap sesuatu gitu. Mencintai? Mencintai kah, atau apapun itu. Kita nggak tahu, kita kan biasanya kalau misalnya kita lagi mantai di pesisir tuh kayak, aduh, lautan bagus banget ya, aku cinta banget sama lautan. Tapi kan belum tahu kalau kita ke tengah, bisa aja kita mati, tenggelam. Wih, filosofinya dalam banget. Ya gitu. Tapi kamu pernah nggak sih dengan lagu itu, ada suatu hal dari real life kamu yang dikecewakan sama laki-laki gitu? Ada dong. Emang dia ngapain kamu? Sampai kamu dalam banget gitu, bikin perih gitu maksudnya. Ya, nyakitin, hati. Diselingkuhin. Diselingkuhin? Iya, pernah. Tapi kamu udah cinta banget. Cinta banget. Coba serius deh, nyanyiin dong dari mulai awal deh, nggak apa-apa sampai rap deh. Yang baru. Iya, lagu yang baru kamu. Okay, coba aku pengen denger lo ya. Oke, okay, dari coba. Awal sampai rap berarti. Iya, aku mau dengerin lagu kamu kayak apa. Ku berdiri menggebu berteriak bersikuku mencintai lautan tanpaku selam sedalam-dalamnya. Entah apa yang akan kutemukan, kini ku sadar ku tak akan bersikuku mencintai lautan yang tak pernah ku selam. Apakah aku kan tetap mencintaimu? Serang aku tak tahu sedalam apa lautan. Apakah kamu kan tetap
mencintaiku, sedang kau pun tak tahu sedalam apa itu lautan. Keren banget sih, sumpah. Kamu tuh teknik suaranya agak ini ya, falsete. Istilahnya apa sih itu ya? Falsete ya, iya iya. Jadi kayak suara-suara merdu gitu ya, renyah ya. Tapi lagu tadi sekilas ya, emang aku juga pernah tahu mencintai wanita terlalu berlebih sampai kecewanya aku nendangin pintunya dia. Pernah lah. Serius? Iya, sampai rame banget kan lu di infotainment. Oh iya, iya ya. Kan aku nubrakin pintu orang gitu loh. Gara-gara memang gini, kalau kita mencintainya setinggi-tingginya orang mencintai, sama juga. Jadi ada juga ya penemu mesin jet pump ya dari Irlandia Utara ya. Haji Arnold, dia pernah bilang bahwa apabila kau tinggi mencintai seseorang, maka kecewanya pun akan sama seperti kau mencintainya gitu. Jadi semakin tinggi mencintai, memang kecewanya juga akan semakin tinggi, sama seperti rasa cinta kita. Iya, kayak tadi kamu dalam banget ya. Itu lagunya serius, kamu yang nulis sendiri. Iya. Maknanya ini banget ya, kalau menurutku mewakilkan banget perasaan semuanya. Nah, ini tuh lagunya udah tayang di YouTube juga. Itu kan, sorry, udah Inggris dong. Aku kan beda ya, keratonnya. Udah ada di YouTube? Udah, di terus, YouTube, di Spotify, dan lain-lain. Nah, juga. Kasih tahu dong semuanya, ayo semuanya dengerin gitu loh. Iya, buat teman-teman, ini siapa? Gladiator. Gladiator. Luar biasa, buat teman-teman Gladiator tuh, jangan lupa dengerin single terbaru aku yang judulnya Sedalam Lautan. Sudah tersedia di seluruh digital platform musik, di Spotify dan lain-lain, dan di YouTube juga udah ada official musik videonya. Cari juga dong. Lula. Lula Maura. Nah, Lula Maura, bawahnya Sedalam Lautan. Iya, betul. Di YouTube juga ada video klipnya. Ada video lirik juga ada. Video klip bener-bener video lirik, bukan video klipnya ya. Maksudnya iya, kayak ada di laut pantai juga berarti dong. Syuting. Ada cowoknya yang jadi model? Enggak, sendirian aja sih. Oh, lain kali kamu kalau kayak gitu nelpon aku aja. Iya, salah sih kemarin, lupa aku. Jadi kalau apa-apa ya aku bisa bantuin lah. Cuma yang lebih enak kan kalau syuting di laut kan biasanya nginep ya kita ya. Ya itu sih maksudnya ya. Ya kita ya, kita gak usah mahal-mahal lah, gak usah lah buat apa sih budget-budget lah. Yang penting nginep itu kan ada kebersamaan ya gitu loh. Itu aja sih. Nginep gitu. bareng tim. Iya kan ya. Tidurnya tetap misah kan. Ya maksudnya nginep satu hamparan aja, paginya syuting gitu. Ya minimal kalau aku numpang sholat tahajud ke kamar kamu kan juga kamu gak mungkin nolak kan gitu. Kita berjemaah ya, imam sama makmum gitu. Aduh seru banget deh ya, wah Lula nih lagunya. Tapi kamu sendiri sebenarnya bisa nyiptain lagu gak sih lu? Iya itu kan aku tulis lagu juga. Yang tadi juga kan nada juga kamu bisa nyiptain. Coba aku tantang ya. Boleh. Kamu nyiptain, terus aku nyiptain sebait. Oke. Ya. Boleh. Ya. Boleh. Oke okay, ya. Dari kamu dulu deh. Dari aku mau tentang apa nih? Tentang apa ya? Kecewa boleh? Kecewa. Kecewa karena udah terlalu berlebih gitu rasa dia gitu. Hatiku telah buta, dibodohi oleh sikapmu. Lanjutin Kak. Cintaku takkan punah meski cobaan mengganggu. Lanjut dong. Oke. Okay. Ku kan perjuangkan dirimu oh kasihku. Lanjut. Dan kan ku titipkan rasaku ini bersamamu. Tak ada yang memisahkan kecuali keraguan. Kita nyiptain lagu guys, berdua guys. Dengerin gak sih? Boleh juga sih. Yang penting sih kita syuting video klipnya aja. Kita atur yang jauh gitu lah. Jadi biar dapat perjalanannya kan. Lah gitu ya. Ternyata lah, maksud aku nyampein aja. Tapi judul tadi itu keraguan ya. Keraguan boleh, cinta ya. Boleh. Jadi kayak si cewek, kayaknya udah kecewa. Tapi si cowoknya tuh kayak ngasih confident ke si ceweknya gitu loh. Iya. Lu tenang deh gitu. Kan sebenarnya ini cuma karena keraguan kita aja akhirnya jadi nyimpulin gitu. Boleh, bisa. Bener nggak sih lagu itu? Bisa. Ya udahlah, Mas Agung, ayo mana? Nah, kalau aku udah ngingetin pastinya Lula soal cinta, soal perjalanan, sekarang aku saatnya mengingatkan kepada seluruh wanita-wanita cantik yang ada di Indonesia dan di semuanya, guys. Pokoknya jangan lupa ya, buat kalian semuanya yang bentar lagi akan liburan pastinya, liburan lebaran atau pulang kampung dan mudik ya. Kalau kalian di tengah perjalanan, langsung aja mampir ke Alphamart.
Sana apa? Ada produk Kojic Plankton yang sudah tersedia di Alfamart yang kalian akan singgahi. Mantap banget, ini produk-produk yang sudah ada di sini. Pertama di Kojic Plankton itu ada sabunnya, Lula. Nih, sabunnya nih. Ah, sabun ini luar biasa banget karena mengandung lysorhize dan arbutin serta ekstrak anggur yang mengandung sumber vitamin E. Ada snail juga dan kolagen. Hebat kan? Hebat banget dong. Hebat banget, dan manfaatnya itu memiliki sifat eksfoliasi ringan yang dapat membantu juga untuk mengangkat sel kulit mati, membersihkan dan membantu pembentukan kulit yang lebih cerah pastinya, bersinar, ingat, karena sel-sel kulit yang baru akan hadir dan muncul kembali, serta mengontrol juga kulit-kulit yang kering, sehingga maksimal banget untuk kalian bisa gunakan 2-3 kali sehari. Ini sabunnya yang 90 gram sama yang 45 gram. Nah, ini semuanya tersedia nih, ada di Alfamart dan Dandan Store di seluruh Indonesia, Lula. Keren kan? Nah, bukan hanya sampai sabunnya aja guys, tapi juga ada body serumnya nih, lah. Ini guys, body serumnya guys. Nah, body serumnya ini dari Kojic Plankton ini luar biasa banget. Ini beda ya, karena semuanya kasta-kasta ratu-ratu dari Inggris juga akan menggunakan ini loh. Semuanya dan dimana-mana pun, pokoknya dari mulai artis sampai pejabat sampai orang biasa apapun, semuanya dengan kasta sosial yang berbeda menggunakan Kojic Plankton. Nah, kenapa hebatnya? Karena ada kandungan dari body serum ini, ada aloe veranya, ada snailnya, ada kolagen dan ada arbutin, serta ada niacinamide yang ala. Dia juga ada allantoin dan juga sakura ekstrak. Manfaatnya apa sih? Manfaatnya ini mengandung ya niacinamide yang dapat membantu mencerahkan kulit kita, wajah, tangan dan semuanya, menjaga kelembapan kulit juga dari kekeringan dan langsung membantu meratakan semua warna kulit kita. Untuk hasil yang maksimal, ini biasanya kita gunakan Lula setelah habis mandi. Dilulur gitu, dipakai gitu setiap hari. Nah, buat kalian semuanya yang ingin banget pokoknya dapetin produk Kojic, ini lagi murah banget dan diskon banget. Kalian bisa didapetin juga di sini nih guys. Nih, online-nya. Atau juga yang mau bergabung untuk menjadi distributornya, menjadi agensinya atau maupun menjadi resellernya, langsung saja guys. Nih, hubungin ke nomor ini untuk bergabung bisnis bersama Kojic Plankton. Nih, nomornya di bawah ini guys. Oke. Nah, untuk kalian mau mendapatkan semua produk-produk Kojic Plankton ya, selalu langsung saja bisa didapatkan di Alfamart terdekat dari rumah kalian atau tempat kalian, dan juga ada di Dandan Store. Kojic Plankton. Mantap kan? Mantap banget. Kamu tuh termasuk yang peduli juga enggak sih sama perawatan-perawatan kalau kamu lagi ya off air atau lagi apa gitu loh misalnya. Iya dong. Berarti ini bisa dong. Awan suka naik motor ya, panas-panasan. Suka belang, ini bisa dong berarti. Iyalah, ya. Bisa juga kan untuk meratakan kayak gitu-gitu. Kamu kalau dari Cianjur ke Bandung pernah enggak sih naik motor? Enggak sih. Pernah, tapi dibonceng. Bukan. Yang bawa siapa? Teman. Cowok kamu. Atau cowok aku. Pernah enggak sih cowok kamu nganterin sampai sejauh itu gitu? Pernah. Nganterin dari Cianjur? Iya. Nah, sekarang nih cowok kamu nih sebenarnya orang mana sih? Orang Bali, Bandung. Gak? Bandung? Iya. Ada di Bandung? Ada di Bali. Apa sih dia kerjanya? dia kerja di Bali. Bandung, tapi di Bali lah. Maksudnya apa? Dia tuh musisi juga atau apa? Iya, dia drummer. Wih, gokil gas. Drummer. Dia ini apa ngeband juga atau ngiringin atau apa? Ya dia player sih, tapi dia di Bali jadi guru. Soalnya kan teman kuliah. Jadi kan SPD tuh di pendidikan ya. Dia drummer, tapi dia punya band, pernah punya band gitu, band serius gitu. Band serius enggak. Cuma dia ini aja yang drummer. Ngajar juga enggak dia? Ngajar, sekarang kan lagi ngajar. Ngajar lagi. Kamu sendiri ngajar. Kamu apa sih kalau di keseniannya, vokal pasti atau apa? Vokal. Terus aku main gitar juga. Kamu bisa main gitar? Iya. Serius? Serius. Wah, guys, gitar kita gimana guys? Di kamar ada nggak guys? Nah, ini udah ada gitarnya nih. Harusnya tadi kita nyanyi pakai gitar ya. Nah, karena ini musisi juga, Lula ini ngambil jurusan juga vokal dan gitar ya. Jurusannya seni musik. Seni musik, ada spesifik jurusan kan pasti. Iya, aku ngambil vokal gitu. Coba deh kamu main gitar kira-kira. Ini kali ya, aduh gede banget gitarnya. Iya, biasa kan. Saya punyanya juga tahu sendiri kan. Orang yang gede. Sebelumnya udah rilis kali ya. Boleh. Ini judulnya Sudahi Saja, Kak. Itu kuku kamu kuku gitaris ya? Itu panjang sebelah tuh kan? Iya, benar serius. Jika tak lagi cinta ambil saja. Jangan sembunyi dan memintaku untuk percaya. Padahal ku tahu semua.
sandiwara, seolah mencinta namun hanya pura-pura. Kalau lagu, kamu sebenarnya kalau main gitar senangnya lagu-lagu apa sih? Lagu-lagu gitar aja sih sebenarnya. Tapi kamu emang indie banget ya, pop jazz banget sih kalau aku lihat dari cara ininya gitu-gitu. Terus kalau lagu umum deh, kamu bisa nyanyiin lagu-lagu siapa sih? Lagu siapa ya? Lagu Juicy Lucy kayaknya. Wah, enak tuh. Yang lantas yeah, ya kayaknya. Juicy Lucy. Aku yeah. pernah se-event bareng waktu itu. Oh iya? Yeah. Oke, okay, nyanyi itu aja kali ya. Lantas mengapa ku masih menaruh hati? Asik. Padahal ku tahu kau tak terikat janji. Keliru atau kau bukan tahu. Lupakanmu, tapi aku tak mau. Bagus loh, main gitarnya loh, ula loh. Ini juga ya, seneng juga ya. Ya maksudnya memang kamu bisa juga berarti kan kamu sambil nyanyi sambil main gitar gitu loh. Di yang ketiga ini yang Dasar Dalam Lautan kamu main gitar juga? Enggak sih. Emang itu feel nyanyi aja ya? Yeah. Cuma kalau main gitar keganggu ininya dia sih, rasanya, cara dia ngebawain ya gitu sih. Ya. Enggak sih, gitu kadang gitu. Tapi bagus banget loh, lo tepuk tangan dong semuanya, lo pula guys gitu. Kalau aku main gitar senengnya musik-musik kayak gini lah, seneng gak mungkin. Karena kalau aku memang apa ya, ya dari kecil aku seneng metal sih, dari memang dengerin Caliban, dengerin ya Lamb of God, terus aku punya band metal juga gitu. Iya. Tapi aku ada ini juga nih, aku ada lagu ciptaan aku juga. Selama ini kamu kau hancurkan cinta ini, dan seolah tak bersalah padaku. Kau bermain dengan cinta, kelak akan kau sesali. Pergi saja kau dariku, menyakitkan. Retorika cinta terbesit di dalam dada. Tangisan air mata menghukum takdirnya. Seperti bunga mencintai keharumannya. Seperti matahari setia pada sinarnya. Seperti hujan rela jatuh berkali-kali. Demi indah sebuahnya warna pelangi. Itulah aku hidup mati tanpa dirimu. Dan dirimu mati juga tanpa ada diriku. Berbohong bukan niatku, bukan diriku. Tapi itu sudah menjadi letak salahku. Kisah cintaku seperti kupu-kupu, indah sayapnya membuatku menjadi malu. Jika engkau berkenan, kembalilah padaku. Aku berjanji akan setia menjaga dan mencintaimu sepenuh jiwaku. Hanya namamu yang ada selalu di dalam hatiku. Itu ciptaan lagu aku itu. Judulnya apa? Retorika Cinta. Luar biasa sekali. Memang buat mantan aku yang lama itulah pokoknya. Yang mana? Yang yang ya itu yang punya goyangan ducking duck pokoknya itu ya. Karena kan kayak si ceweknya tuh, nah nanti bisa duet juga lah kita. Okay. Jadi si ceweknya yang selama ini kamu bohong, kata dia tuh. Okay. Ku hancurkan cinta ini, tak salah tak mengapa padamu. Terus aku tuh yang tadi tuh aku bilang
apa aku akan mati tanpa dirimu. Wah, si cowoknya. Aduh, seru biasa banget ya lah. Tapi kamu seneng gak sih lagu-lagu kayak sedih terus tiba-tiba dikasih nge-rap kayak tadi? Seneng. Menurut kamu sebagai seorang musik ya, pandangan kamu ya, objektif ya, dengan ya lagu-lagu karakter seperti tadi walaupun mungkin bukan di genre kamu ya gitu loh. Tapi kamu nyaman aja enggak buat nilainya gitu? Menurutku itu ini ya, jadi sesuatu yang baru juga, jadi biar lagunya tuh enggak monoton terus. Jadi ada variasi baru sih, jadi keren. Progres gitu. Jadi suatu kita bisa berduet ya. Yes. Lagu yang kita ciptain, Keraguan Cinta. Wah, oh, thank you. Thank you banget. Terima kasih banget atas pokoknya. Waktunya luar biasa banget hari ini, Melula. Pokoknya sekali lagi jangan lupa nih buat kalian semuanya, para gladiator, rapatkan mata kalian serta bariskan jari-jari kalian untuk langsung ya saksikan nih ada karya terbaik dari Lula juga yang ada di YouTube, judulnya Sedalam Lautan. Betul. Tadi langsung aja kalian langsung mau subscribe, like, share, and comment pastinya. Oke guys, terima kasih Lula sekali lagi. Iya, pulang ke Cianjur sendiri nih malam-malam begini nggak apa-apa? Enggak, aku nginep di kosan teman. Oh, kosannya di mana? Di Kampung Rambutan. Daerah? Kampung Rambutan. Wah, wow, itu daerah terminal tuh. Iya. Maksudnya awas kalau rawan ini, ntar kalau ini ngomong aja. Ntar aku bisa, mungkin aku bisa ngantri sampai Taman Mini lah ya. Males banget ya cowok. Biasanya cowok kalau udah dapet gitu, udah kamu turun sini aja lah. Gitu lah. Kalau giliran belum aja dikejar aja dia. Bu, bu gitu, mau aja dia nonton bola gitu kan, pakai celana bola gitu. Aduh. Masa-masa itu udah selesai lah ya itu. Terima kasih lagi sekali lagi, pokoknya sukses selalu. Pokoknya jangan lupa karya-karyanya Lula juga didengerin buat semuanya. Sampai ketemu lagi di Motivator Cinta. I love you.